Soleh Tanggul itu pernah datang ke Habib Husin Jombang. Habib Husin Jombang ini Al-Haddad, Masya Allah. Habib Husin itu kalau ada orang nyium tangannya ditempiling, ditempiling, nyekel sikat cepat. Dengar kan? Habib Husin Jombang ini nggak bisa. Habib Abu Bakar Al-Adni, beliau terkenal magam. Beliau pernah mengatakan bahasanya, siapa orang yang mencium tanganku itu bagaikan meludahi muka. Habib Husin Jombang, Masya Allah, dicium tangan tempeleng. Sampai kadang orang kalau mau ngadepi Habib ini siap-siap wis otot-ototan di sini. Kepingin barokah. Sampai satu saat Habib Soleh Tanggul berangkat. Ya apa? Wali ketemu wali. Siapa yang kuat ini? Soleh ngomong, ana mau ziarah Habib Husin. Basum yaddo. Kalau Habib, jangan Habib. Apa? Ngeplakan Habib. Gak ngomong. Tangan kanan ditarik, kiri nyeplak. Apa ciri Habib Soleh? Lah, ana mau nyium tangannya dan mau nyium lututnya. Nih, ya Pak nunggu ya Habib Soleh ini. Akhirnya apa? Datang Habib Soleh ini datang. Ketika Habib Soleh datang langsung, gal ya Habib, waladkum Saleh bin Muhsin Al Hamid, ba'asum yaddak wa rijlak. Ana mau nyium tangan antum dan kaki antum. Ya, no, Pak. Diambung tangane, diambung lutute, dibisi ambil Habib Husin. Sarik. Ya boso sarik apa? Rampok. Maling kon iki. Kenapa? Sopo sing iso nyolong tangan kule gak kon? Apa ciri Habib Soleh? Layak rib sarik illa sarik ciri. Kau nasing ruh maling kecuali maling. Artinya bukan maling. Layak rif wali illal wali.